Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama rabbuna wa yardha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Masih dipanjarkan dari jalan Masjid rohim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio rohim dan Hasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali menjumpai ikhwan akhwat dalam acara bincang sahur Sahur bersama tokoh untuk edisi Ramadan di kesempatan ini Ikhwan Ahwad. Dan di uh, kesempatan ini juga kami tengah berada di Kota Sukabumi. Tepatnya di kantor IKDI Kota Sukabumi. Ikatan Dai Indonesia Kota Sukabumi. Dan Alhamdulillah kita diterima dengan baik oleh keluarga besar IKDI Kota Sukabumi. Dan saat ini saya tengah berada di samping Ketua IKD Kota Sukabumi Yaitu Ustadz Ujang Dan kita akan berbincang-bincang Mengenal lebih dekat, mengenal lebih jauh Sosok dari Ustadz Ujang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik dan sehat Ustadz ya? Anakaya, Ustadz. Alhamdulillah, yang pertama kami mengucapkan terima kasih Atas waktunya, atas kesempatannya Kita bisa berbincang dengan Ustadz Di kesempatan ini Nah Ustadz yang pertama, kami ini ingin mengenal Lebih jauh sosok Seorang Ustadz gitu ya Mungkin riwayat hidup, bagaimana pendidikan uh, yang Ustadz uh, nyam gitu ya, uh, kemudian uh, riwayat pendidikan agama. Bagaimana orang tua mendidik Ustadz semasa hmm. kecil sampai menjadi sosok Ustadz Ujang seperti ini? Mungkin seperti apa Ustad, Nama lengkap dan uh, gelar mungkin Ustadz? silakan. Uh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa alihi wa wa man Uh, Pertama-tama, kami anak ucapkan terima kasih bagi uh, tim atau Kang Rijal atas nama Radio Rasil yang pada malam hari ini uh, bisa belajar turahmi yeah. ke kantor IKA di Kota Sukabumi. Mudah-mudahan walaupun kantornya kecil seperti ini tetapi uh, insya Allah kita bisa sinergis terutama dalam dakwah mengembangkan dakwah di kota Sukabumi ya. hal untuk untuk teman-teman Kang Ijal tim Rasil TV Rasil TV yang anda lihat luar biasa Masya Allah masih muda masih punya power yang sangat luar biasa. Uh, mungkin anak itu terlahir dari asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Uh, anak insya Allah asli dari kota Sukabumi. Yeah. Lebih tepatnya uh, dilahirkan di... Kampung Balanongan. Balanongan. Balanongan itu sebuah kampung. Hmm. Kalau sekarang itu persis e, masuk wilayah e, Terminal Baru Kota Sukumi. Hmm, yeah. Jadi Terminal Baru itu masuk wilayah Balanongan. Yeah. Kemudian e, Kelurahan Sujahilir, Kecamatan Baros Kota Sukomi. Hmm. Kalau e, Anak sendiri terlahir 4 Mei 1971. Jadi usia sekarang? Usia sekarang hampir 50 tahun. Oh, iya, iya. Hampir 50 tahun. Sudah cukup tua. Jadi masuk pada generasi old. So. Uh -huh. uh, untuk uh, saat ini uh, kebetulan punya istri dari Cibadak. Iya. Asis juga. Ustaz Asis Kabumi. Kebetulan sama-sama aktivis. Hmm. Uh, yang aktivis dalam pergerakan dakwah Insya Allah. Hmm. Alhamdulillah uh, hari ini di ini anak lima Ustaz iya. Yang pertama mungkin baru lulus dari gontor-gontor lima Kediri sekarang Ramadan ini insyaallah selesai pengabdian dari Rumah Quran Pondok Quran Bandung Hai rencana anak yang pertama akan melanjutkan ke al-azhar Kairos insya Allah minta doanya minta Amin. bisa masuk Amin semoga mudah yang kedua sekarang mau udah masuk um, beasiswa perintis dari Rumah Salman, hmm. ITB uh, Insya Allah nanti um, hari Senin sebelum Ramadan akan mengikuti UTBK mudah-mudahan um, anak yang kedua juga bisa masuk ITB insya. Amin amin. anak yang ketiga uh, lagi mondok di pondok pesantren Alhimah ge uh, ge -ge Suka sukabumi juga, sukabumi juga, yeah, yeah. yang jalan Cianjur itu. Yeah. Kemudian yang keempat masih SD kelas 6 hmm. yang kelima uh, umur 2 tahun. Bungsu, bungsu, bungsu insya Allah. Hmm. Uh, untuk aktivitas, mungkin uh, aktivitas, um, insya Allah kita mengelola yayasan. Hmm. Kebetulan Yayasan Pendidikan Islam Al Istiqomah yang ada di Kampung Belandungan. Kita mengelola Madrasah Dunia, kemudian SD Quran, hmm. kemudian Madrasah Sanawiyah, SMK, dan Pondok Pesantren. Hmm. Insya Allah. E, aktivitas yang lainnya penting untuk e, amanah di IKADI Kebetulan, uh, anak diaman-aman di itu dari uh, periode 2017-2022. Hmm. Jadi kalau saat ini 2021, tinggal satu tahun lagi, Stan. Like. Uh, makanya, uh, makanya uh, mudah-mudahan di periode yang terakhir sampai 22 itu, anak bisa optimal. Yeah. Uh, Alhamdulillah, tahun ini kita dapat... Uh, hibah dari pak wali kota sekretariat yang ada di sini walaupun mm, yeah. statusnya kontrak ya. sewa ya sewa ya mudah-mudahan rencana tahun ini kita uh, akan membangun sekretariat sendiri amin amin ya. dan mudah-mudahan mm, kerjasama ini akan terus berlanjut terutama dengan radio rasia mungkin mm. uh, Ustaz, riwayat pendidikan. Oh iya, ya. <laughs> Kalau riwayat pendidikan, hmm, saya itu tahun 84 keluar dari MI, pada Saib tidak iya, kebun kaum. Kemudian tahun 87 eh, keluar alumni SMP Negeri 7, hmm. tahun 90, eh, alumni PGAN Negeri Cibadak. Setelah keluar 90 PGN PKN negeri Sibadak, kita fokus di pesantren, hmm. maksudnya mondok, ya. yeah, yeah. mondok, Kemudian kita mondok di beberapa pesantren tradisional, ya. Pesantren salaf, ya. Yeah. ada salaf, salaf, ada salaf, ada salaf, ada salaf, pesantren salaf, yang, pertama di, pesan Atpal yang ada salaf, ada salaf, ada ada salaf, ada ada yang ada di Panjalu, hmm. pimpinan Abu Yah. Tasik. Bukan, Panjalu yang Jansel Bintana. Oh, pimpinan Abu Ya ke Abdullah Muhtar. Hmm. Setelah kita mondok, baru bisa melaksanakan, melanjutkan kuliah S1. Kuliah S1 itu masuk 2002, eh 2003, keluar hmm. 2007 dari STAI Samsu Ulum. Kemudian uh, eh, setelah 2007 kita nikah dulu, nikah tahun 2000. ribu, iya. Lanjutkan studi lagi S2 tahun 2018. Lulus 2020. di walaupun usia udah tua, semangat belajarnya. Insya Allah masih semangat belajar. Bahkan, sana uh, mudah-mudahan um, kalau ada rezekinya, kita akan melanjutkan S3, Dokter. Insya Allah, uh, motivasi yang pertama itu yang pertama uh, untuk meningkatkan kapasitas, karena uh, Anda pikir salah satu hal yang perlu kita uh, upgrade itu kapasitas diri, Ketika kapasitas naik, insya Allah segala sesuatunya pasti akan mengikuti dengan sendirinya yeah. uh, kemudian kalau kegiatan yang ada di masyarakat kebetulan kita juga ketua DKM mm, yeah. kalau ketua DKM itu bahkan Ustaz, mungkin kalau bisa dikatakan DKM terlama Oh, berapa lama nah, itu ketua DKM Sejauhan, tahun ya? 2002 tahun 2000. <laughs> 21 tahun. <laughs> Sekarang tahun 2021. <laughs> jadi udah 21 tahun. Nah, ya mungkin karena Kalau ketua DKM pada nggak mau kali saja ya. Sebenarnya anak tawa, tawa, tawarkan saja. Ya. tawarkan. <laughs> ya, ya mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan uh, 2022 <coughs> itu anak berakhir ketua DKM. <laughs> Mungkin mudah-mudahan nanti ada sosok muda dari generasi-generasi yang Amin. mungkin lebih baik. Ya. Amin. Nah, Ustadz, sekarang kan ya di IKADI yang kita kenal sebagai ketua IKADI Kota Sukabumi, masa periode sudah mau berakhir satu tahun lagi. Nah, pertanyaannya, Ustadz memilih terjun dunia dakwah. Apakah ada motivasi mungkin dari orang tua atau lingkungan? Karena kan, dunia dakwah itu bisa dibilang juga ya bukan dunia yang mudah gitu ya yeah. serba mudah serba ya berkelimang materi banyak tantangan-tantangan banyak kekurangan lah yang bisa dikenal gitu kan banyak usaha-usaha yang ya kebanyakan dunia dakwah itu seperti itu gitu kenapa harus dunia dakwah kalau anak sendiri memilih dunia dakwah itu yang pertama mungkin Didikan tempaan dari guru-guru kita, hmm. bertanya guru-guru kita, kita dari pondok dulu ya. Alhamdulillah, tempaan guru-guru kami itu sangat luar biasa. Hmm. Sebagai contoh, guru kami ketika dulu waktu sekolah di PKN negeri, yang pertama hmm. Kiai Haji Holus Termudi, beliau sosok Kiai yang sangat karismatik. Hmm. Sangat, sangat berwibawa, kemudian dilanjutkan oleh uh, anak Pak Kiai, yaitu Kiai uh, Badrun dan hmm. Kiai Juhat. Beliau juga sosok-sosok yang sangat luar biasa, bukan salah satu hal yang sangat membekas bagi anak, nah, di antara guru-guru yang dulu pernah menyentuh anak. Guru tersebut kebetulan tidak merokok. Saat hmm. tidak merokok, ya, yeah. guru yang pertama, Kang Jihad, tidak merokok. Bilang ketika Bina masuk ke Anidom, kebetulan abu Abuya juga tidak merokok." Jadi, itu sangat-sangat uh, membekasnya, termasuk pola pikir beliau uh, dalam mengajarkan dengan dakwah Islamiyah. Nah, kalau misalnya... Guru anak yang pertama Kang Badrun itu beliau itu masuk ketika sedang gawat gawatnya masa perjuangan dakwah tahun 65 hmm. itu waktu sedang meledaknya pemberontakan PKI hmm. bagaimana beliau mengajarkan kepada anak perjuangan dakwah yang sangat berat yeah. termasuk pasca sesudahnya. Hmm. Dari hal tempaan guru tersebut, sehingga memotivasi buat anak bagaimana dakwah ini supaya berlanjut. Apa yang dulu diajarkan oleh guru-guru itu? Ya, kita punya tanggung jawab hmm. meneruskan perjuangan beliau-beliau. Yeah, yeah. Iya. yang pertama. Yang kedua, ya, karena tanggung jawab dakwah ini, tanggung jawab yang uh, harus dipikul oleh semua. Hmm. Tidak mungkin dakwah ini akan berhasil kalau hanya di oleh satu dua orang. Hmm. Tetapi seluruhnya harus bersatu. Tanggung jawab kita bersama. Nah, sebagaimana tagline Radio Rasialnya hmm. untuk Islam yang satu. Yeah. Sebab hari ini ya kita kalau pesan-pesan guru-guru kami itu hari ini umat Islam itu saatnya untuk tauhidul kalimat kalimat tauhid. Hmm. Tauhidul kalimat itu menyatukan kekuatan menyatukan potensi untuk menegakkan kalimat tauhid. Jadi kita jangan lihat background lah. Iya. Ya. Background apapun, ketika dia mengproklamirkan diri sebagai muslim, ya. itu berarti punya tanggung jawab dakwah. Hmm. Oh, jadi dua hal tersebut sehingga uh, kita konsen dan Insyaallah mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah dengan seluruh aktivis jemaah dakwah. Iya. gitu aja, Ustaz. Amin amin. Hmm. Jadi akhirnya memilih jalan dakwah ya, tadi dari motivasi-motivasi yeah. terus dari para guru-guru terdahulu guru -guru ya ini. yang akhirnya menggembleng Ustaz menjadi seorang dai juga gitu, Masya Allah. Walaupun kalau disebut dai, alasannya sendiri sebenarnya masih banyak kekurangan sih. Oh, iya, Sat. Belum belum pasnya. Iya. Nah, untuk keluarga, Ustaz Tadi Ustaz menyebutkan eh, lima anak dan masya Allah satu anak tadi ada Insya Allah yang dimudahkan oleh Allah akan masuk min, ke Azhar, kemudian yang ke ITB dan adik-adiknya juga yang masih sekolah. Nah, pendidikan karakter, pendidikan akhlak kepada keluarga dan pendidikan agama tentunya seperti apa Ustaz menerapkan ke mereka? Itu yang pertama untuk mendidik anak-anak kita ya, supaya menjadi Anak yang soleh dan punya karakter, yang pertama kita, anak dan istri, terus belajar, belajar hmm. bagaimana mendidik anak-anak kita supaya mereka berhasil dalam semua aspek, termasuk pendidikan hmm. karakter. Hmm. Banyak kita, banyak belajar dari teman-teman yang sudah sukses dalam mendidik anak, banyak membaca literatur tentang pendidikan anak. Termasuk, uh, kita juga uh, harus komitmen, komitmen uh, antara suami dan istri. Hmm. Sebagai contoh, alhamdulillah anak-anak um, kita itu semuanya punya motivasi untuk mondok. Hmm, iya, iya. Apa sebab? Karena uh, kita, uh, saya dan istri itu sudah komitmen. Ketika anak diberangkatkan mondok, satu sama lain harus saling mendukung. betul Jangan ada yang menghalangi. Mm -hmm. Kan banyak teman-teman kita yang ketika anaknya mondok itu, ay ayahnya misalnya punya semangat untuk memondokkan anaknya mm. ke pesantren. Ibunya melarang. Atau kebalikannya gitu ya? Atau kebalikannya. <laughs> Kalau kita udah komitmen. Mm -hmm. uh, makanya dari usia kelas tiga itu kita udah Udah diberikan pencerahan hmm. bagaimana sebetulnya kehidupan di pondok, dikenalkan, dikenalkan. Ya? Betul. Bahkan kita bersilaturahmi ke para, para kiai, hmm. bercerita rohmi ke pondok pesantren. Yeah. Sehingga ketika kelas lima itu udah ada minat, hmm. kan anak-anak itu manggil ke anak itu, "Abah, Aba, ya, kalau ke ibunya umah, "Abah, kelas enam pingin masuk pondok, Masya Allah. alhamdulillah." Anak ke satu, jadi nggak ada paksaan ya? Nggak, itu kesadaran sendiri, iya, yeah. kesadaran sendiri. Sehingga walaupun jauh, insya Allah, anak dukung, mm. jadi kalau dipaksakan biasanya nggak bakalan bertahan lama, iya, yeah. bakal kerasan ya, nih, ya? Yeah. Iya, kemudian ada satu lagi yang unik ketika dalam membeli pendidikan karakter kepada anak, anak itu kebiasaan di yayasan itu suka mengundang para kiai, para habaib hmm. uh, terutama yang secara keilmuan dan secara amaliyah sangat luar biasa hmm. undangannya itu apakah undangan pribadi ataupun misalnya undangan ceramah yeah. ketika sampai ke rumah anak biasanya anak itu suka bawa anak hmm. pak kiai apa nih? tolong doain hmm anak saya yang ini mudah-mudahan jadi orang yang berguna ya, ya, ya. jadi Allah da jadi da'i Allah, jadi ulama ulamilin sehingga dari beberapa yang sepe, sepertinya sederhana tetapi mudah-mudahan mungkin salah satu guru-guru kita kayak ya. kita yang doanya dikabul ya minta doanya Ustaz. amin 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 nah Ustaz, untuk Dunia dakwah sekarang, Ustadz melihatnya seperti apa, Ustadz, khususnya di kota Sukabumi, gitu ya? Apalagi di tengah kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang sangat pesat, yeah. terutama dengan adanya internet, kan? Internet seperti media sosial, YouTube, Facebook, WhatsApp, itu juga kan, istilahnya bisa, ya, merubah peradaban manusia juga, gitu ya, yeah, yeah. merubah peradaban manusia juga, merubah kebiasaan dunia dakwah juga gitu saja ya. yang tadinya dakwah ya konvensional gitu dari mimbar ke mimbar sekarang bisa mel melalui media seperti ini contohnya melalui YouTube yeah. gitu kan Ustadz. seluruh dunia nanti bisa melihat kapan pun bisa menikmati begitu dalam keadaan apapun bisa istilahnya ngaji gitu bisa yeah. melihat seperti apa Ustadz? kalau Anda sendiri pers perspektif tentang Perkembangan dakwah hari ini, yang pertama, perkembangan ini sangat cepat luar biasa. Hmm. Dulu, ketika tahun 90 an dakwah itu masih tidak terbayangkan akan seperti, seperti teknologinya maju seperti hari ini. Hmm. Oleh karenanya, mungkin... Uh, Orang tua, para, asa, para penggiat dakwah, para satid, para kiai, ya harus terbuka juga. Ya. Mm -hmm. Harus terbuka dalam wawasan, iya, betul. dalam keilmuan, termasuk dalam perkembangan zaman. Harus mengikuti lah ya. Harus mengikuti. Betul. Ya. Walaupun ya ketika kita mengikuti, ya kita tidak tidak responsif, tidak secepat anak-anak muda sekarang. Ya. Mm -hmm. Seperti misalnya. Kita bermain gadget, hmm. smartphone. Ya mungkin smartphone, ataupun menggunakan aplikasi aplikasi yang hari ini dibuat oleh para ahli. Hmm. Ya, kalau anak-anak yang hari ini mungkin anak kita, pemilik kita itu lebih mahir, <tuh> lebih pintar. Betul. Tetapi, kita juga jangan tutup mata, kita harus tahu, hmm. harus tahu ketika tahu, ya, kita insya Allah bisa mengantisipasi. Dan untuk dakwah di kota-kota kota Sukabumi sendiri, kota Sukabumi itu sebenarnya su kecil, sih. Hmm. cuma tujuh kecamatan. kotanya itu tuh ya? Eh, kota Sukabumi cuma tujuh kecamatan. Dengan wilayah terkecil memang di Indonesia itu iya, paling kecil kota Sukabumi. Tiga puluh tiga kelurahan. Hmm. Penduduknya di bawah tiga e, ratus ribu misalnya hmm. atau yeah. mungkin di bawah empat ratus ribu. Yeah, yeah tetapi walaupun kecil ya kota Sukabumi sebenarnya untuk tantangan beliau itu sangat luar biasa beratnya hmm. karena pusat-pusat hiburan pusat-pusat perbelanjaan di kota Sukabumi kumpulnya iya. dan cukup pesat ke cukup pesat hmm. ya kotanya uh, kenapa seperti itu ya mungkin uh, banyak pendatang hmm. ataupun banyak orang-orang uh, yang sengaja ingin liburan weekend di Sukabumi sehingga pengaruhnya itu cukup luar biasa ya, ya. jadi banyak dibangun-bangun tempat-tempat uh, hiburan kayak gitu ya saja ya oleh karenanya mungkin uh, kesadaran satu visi dan misi dalam tanggung jawab dakwah ini ya. perlu di perlu dimiliki oleh setiap Uh, para dai sehingga kita bisa men menyatukan persepsi. Ya, yeah. nah Ustadz, untuk IKD sendiri uh, di Kota Sukabumi untuk Ramadan Ustadz, untuk Ramadan apakah ada program sosial eh program apa program spesial khusus Ramadan biasanya Ustadz seperti apa Ustadz untuk IKD sendiri khususnya untuk Kota Sukabumi? Uh, untuk Kota Sukabumi itu kita Insya Allah uh, ada program Gebiar Ramadan, ya. Gebiar Ramadan yang pertama, uh, tarhib Ramadan. Hmm. kemudian kita juga, insya Allah, ada program nanti kuliah Duha, hmm. kemudian program uh, Mabit, Mabit. Mabit, 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 Nanti, di masjid-masjid gitu. Mabel, Eh, uh, rencana kalau pengurus, pengurus EKD, Nanti masjid dipokuskan di sebuah masjid yang hmm. menjadi markas IKD. insya Allah masjid di Masjid Al-Muluk. Di mana Ustaz? Terminal. Oh, terminal. terminal bis Kota Sukomi. Yang Ustaz Sanwar di sana Ustaz ya? Sanwar itu, yeah. Allah. Nah Ustaz, untuk kita kan sudah mulai bekerja sama nih antara Radio Sedatul Rahim, tempatnya di Sukomi Radio Latansa ya, dengan IKD apakah ada respon dari jamaah mungkin jamaah ikadi yang sudah ikut menyimak mendengarkan dakwah dakwah ikadi yang sudah me, apa istilahnya mengembangkan sayapnya melalui media radio Ustaz bagaimana Ustaz dan Ustaz sendiri bagaimana melihatnya atau ada tanggapannya progresnya seperti apa kalau yang anak amati kan background para Ustadz Ustaz ikadi yang terutama yang suka siaran di roda itu bermacam-macam hmm ada yang dosen kemudian ada yang praktisi dakwah kemudian ada yang beberapa Ustadz yang punya komunitas hmm, iya, iya. kalau yang backgroundnya seperti dosen biasanya kita bisa menggunakan power hmm. seperti Pak Ustadz Dr. Anwar Ajis, kalau bila siaran itu Bila itu biasa suka memerintahkan kepada para mahasiswanya hmm. tolong uh, dakwah yang suka disiarkan oleh pak dokter supaya disimaknya hmm. nanti kalau bisa disimak ya berhubungan dengan sks hmm, ya, ya. jadi ikut belajar juga uh, ya ikut belajar juga ya. dengar tapi dengar. itu kan juga dalam rangka kebaikan iya. Ya, ya. uh, kemudian beberapa dari kader yang kebetulan ketua DKM KM hmm. atau pembina majlis taklim biasanya suka diumumkan di masjid atau Menajap di masjid di taklim. Yeah. Tolong ketika anak siaran hari hari A misalnya hmm. disimak. Hmm. Itu alhamdulillah. Uh, Kemudian yang lainnya ada IKD yang basic basicnya basic komunitas, hmm. itu juga sama. Jadi mudah-mudahan uh, dengan kerjasama ini, keberadaan ikadi bisa terus dikenal. Bahkan sebetulnya kita juga uh, tidak terpaut dengan istat yang biasa mengisi yang empat aja. Kita juga banyak ustad-ustad uh, yang lain. Yeah. Bahkan kemarin ada tawaran untuk Ustadz yang punya background kedaerahan. Misalnya menggunakan bahasa, bahasa Sunda. Sunda Itu juga udah siap. Ya, ya. Siap insya Allah. Alhamdulillah. Baik Iwan Awad yang mungkin baru menyalakan pesawat radionya atau baru melimak Youtube ini. Kita tengah berbincang dengan Ketua Ikatan Dai Indonesia Kota Sukabumi Yaitu Ustadz Ujang Dedi Humaidi, Ustadz ya. Mohon maaf kalau salah betul Ustadz ya. Ya, yeah. Ustad Dedi, Ustad Ujang, Ujang Dedi, dedi humedi. Masya Allah ya. Tadi kita mendengarkan riwayat uh, hidup beliau, riwayat pendidikan, bagaimana anak mendidik anak, seperti apa, dan juga sering mengenai dunia dakwah hmm. di kota Sukabumi, Iwan, Iwan Awat. Dan Iwan Ahwat kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan bincang-bincang lebih dalam lagi dengan Ustad Ujang Dedi Humaidi, ketua Ika di kota Sukabumi. siaran Radio Setrem dan juga Rasil TV. Di kesempatan ini kita tengah berbincang dengan Ketua Ikatan Dai atau Ika, Ikatan Dai Indonesia IKADI Kota Sukabumi Ikhwanawat yaitu dengan Ustadz Ujang Dedi Humaidi. Dan di sesi yang pertama kita mendengarkan uh, mengenai riwayat beliau, riwayat hidup, riwayat pendidikan, keluarganya, bagaimana mendidik karakter keluarganya seperti apa masya Allah Semoga kita bisa memetik pelajaran dan hikmah dari bincang-bincang ringan dengan beliau ini. Nah Ustaz, untuk dakwah sendiri di Kota Sukabumi khususnya, pihak-pihak eh, yang maksudnya ikut mendukung dakwah ini dari pemerintahan seperti apa Ustaz? Kalau di Kota Sukabumi itu, dukungan kelurahan terutama dari Pak Wali Kota Sukabumi hmm. cukup luar biasa bahkan uh, kebijakan beliau itu sangat konsen kepada dukungan terhadap perjuangan dakwah hmm. sebagai contoh uh, seluruh program beliau itu menggunakan program magrib mengaji hmm. di maghrib itu uh, tv dimatikan kemudian uh, para asatid Uh, supaya mengajar ngaji anak-anak hmm. usia SD, SMP, dan SMA, supaya mereka lebih uh, fokus, yeah. awalnya itu sampai memberikan insentif untuk para asatid yang concern pada kegiatan maghrib mengaji, diberikan insentif per bulan, walaupun diberikannya biasa per, tiga, per tiga bulan sekali, bukan saja. Pada guru ngaji, beliau itu sangat konsen mendukung uh, uh, para penggerak dakwah. Hmm. Misalnya uh, intensif untuk marbot juga ada, insentif uh, guru pesantren. Hmm. Setiap pesantren itu diberi intensif. Ya mujahid-mujahid dakwah gitu ya? Mujair dakwah, berikan bulanan. Iya iya. Kemudian intensif untuk guru-guru madrasah dini ya, hmm. bukan intensif untuk guru tepeki. Masuk Termasuk juga konsen memberikan bantuan khusus keagamaan. Artinya sangat mendukung sekali ya sangat di mendukung kegiatan sekali. program dakwah di ya. atas khususnya program-program IKD juga, Ustaz, ya? ya termasuk program IKD juga. Hmm. Walaupun dalam kegiatan dakwah itu di kota Sukabumi sebenarnya banyak orang umat umat besar. Hmm, ya, ormas lembaga lain juga. Lembaga juga, juga, juga banyak seperti misalnya ada tuh ulama hmm, ya. NU. NU Muhammadiyah, Persis, uh, kemudian Muhammadiyah. Persis. kemudian lembaga keagamaan yang lain. bukan salah satu program IKD di bulan uh, Ramadan ini kita insya Allah akan roadshow. Road roadshow ke safari dakwah safari dakwah gitu. ke ormas ormas Islam. Masya Allah. So, kita akan awali nanti di awal Ramadan. Kita akan satu rohmi dengan ketua NU, yeah. <tuh> rahmi dengan ketua Muhammadiyah, ketua Persis, kemudian ormas ormas yang lain. Hmm. sehingga dari roadshow tersebut mudah-mudahan bisa ada kerjasama. Dari kerjasama itu mudah-mudahan kegiatan dakwah di sukabumi lebih kondusif, hmm. lebih baik dalam rangka bersatu padu untuk menggarap dakwah di kota sukabumi. Nah untuk dakwah ini Ustaz di kota sukabumi khususnya, adakah kendala-kendala gitu yang berarti yang bisa dibilang ujian pasti ada gitu, kendala yeah. pasti ada gitu namanya dakwah gitu ya sudah sunatullahnya gitu. Nah seperti apa Ustadz? Dan saya sih melihat sepertinya di kota Sukabumi sih, alhamdulillah ya persatuannya cukup cukup bagus, Insya Allah. Sarang, jarang terdengar ada perpecahan antar ormas gitu, antar lembaga-lembaga keagamaan gitu. Bagaimana Ustaz? Kalau untuk dakwah di kota Sukabumi itu, sebenarnya kota Sukabumi kota Santi hmm. e, Secara umum. Kendalanya itu relatif bis, masih bisa diasat, diatasi hmm. Tidak ada letupan-letupan yang mengganggu perjuangan dakwah hmm. Tetapi mungkin yang perlu diantisipasi itu uh, Karena kota Sukabumi itu bisa dikatakan kota satelit Kota persinggahan hmm, iya. Misalnya orang yang Bandung Singgah itu di Sukabumi iya, iya. Orang Jakarta yang mau berlibur Singgah itu di Sukabumi Bogor, dan seterusnya. Jadi di, dari satu sisi, yaitu membawa manfaat secara ekonomi. Di sisi lain, juga ada manfaat mungkin yang bisa berpengaruh negatif kepada penduduk yang ada di kota Seko Bumi. Hmm. Uh, tetapi insya Allah, dengan kuncinya itu cuma satu sebenarnya. Kebersamaan di antara seluruh Uh, Pengelola dakwah di kota Sukhumia, hmm. uh, Ego uh, Asubiah, hmm. sejati, fanatik terhadap golongan-golongan, yeah. kalau bisa, uh, dihilangkan hmm. uh, kita kita kedepankan masalah uhuwah Islamnya dulu. Gitu Islamnya ya? dulu, Anda sendiri, insya Allah, komunikasi dengan dengan NU misalnya karena anak, -anak sendiri basic dari NU iya iya yeah, yeah. anak pesantren pesan dari NU komunikasi dengan orang NU dan insya Allah guru-guru kami teman-teman kami banyak yang aktivis di NU iya yeah. kita juga komunikasi dengan orang-orang Muhammadiyah banyak yeah. teman-teman saya juga yang orang Muhammadiyah dan komunikasi dengan orang dan yang lainnya mm. mudah-mudahan uh, kalau dulu dulu ketika tahun 90 itu sebetulnya uh, pernah terjadi gesekan hmm. ini terus terang aja ya pengamangan anak pribadi ya yeah, yeah. antara wahabi dengan kalau istilah di kamu itu gober gober uh... nah, wahabi dan gober Go gober itu istilah untuk kali sunnah hmm. wahabi itu istilah untuk 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 pembaru yeah, yeah. di tahun 90 itu karena mungkin ego yang tidak bisa tercerahkan, sehingga hmm. ada bentrokan-bentrokan sebenarnya. Yang satu membidahkan, yang satu tidak mau dibidahkan. Nah, Saya <laughs> nah, suka kunut yang satu lagi tidak suka tidak. kunut <laughs> Tetapi hari ini kalau anda dengar letupan itu sekarang jarang ter Jadi, tidak ada ter tidak terdengar. Lebih tenggang rasa toleransinya lebih ya, tinggi. Ya lebih tinggi. Yeah. Uh, kemudian Uhwahnya dikedepankan Betul. Persaudaraannya lebih dikedepankan ya. Nah Ustaz untuk uh, Program IKD Yang mungkin masih Menjadi apa ya uh, Harapan atau dicita-citakan yang belum terlaksana Untuk IKD sendiri Kota Suwami apa Ustaz? Dan dari pribadi Ustaz sendiri Mungkin ada harapan, cita-cita Selain tadi anak-anak yang pendidikannya uh, Ya istilahnya ingin yang lebih tinggi Dari usaha sendiri seperti apa Ustaz? Untuk IKD ya? Iya, untuk IKD dan Ustaz. Untuk IKD Kota Sukabumi itu cita-cita anak yang sangat ingin sekali terwujud. Yang pertama, IKD ini uh, bisa melahirkan dai-dai yang moderat. Hmm. Moderat itu yang lebih toleran, tengah-tengah gitu. Tengah-tengah. Kalau dalam istilah guru-guru kami, ...mereka punya pemahaman pikir wasatiyah. Hmm. – Pikir wasaton. Walaupun, ya, ketika berbincang tentang pikir wasatiyah itu... ...ya, An sendiri, karena basic dari NU, di NU dibicarakan juga tentang pikir wasatiyah. Hmm. Kemudian orang lain juga membicarakan tentang pikir wasatiyah. Mudah-mudahan, pikir wasatiyah ini bukan tentang konsep, tetapi hmm. sudah merasuk dalam jiwa para dai. Hmm, Maksudnya iya. gimana? Maksudnya gini saja. Ketika kita misalnya melihat fenomena keberagaman di masyarakat, yeah. ada yang baca sholih, ada yang tidak, ya. hmm. ada yang kunut, ada yang tidak. Betul. Ya. Jadi ketika ditanamkan pikir satya, kita mencoba menghargai mereka. Yeah. Ya. Jangan sampai umat ini dipecah belah oleh. Istilah-istilah yang bisa menghancurkan umrah Islamiyah, sebagai contohnya, ada beberapa orang yang memberikan stigma dengan sangat gampang. Kamu itu, misalnya orang Wahbi, hmm. Wahbi itu uh, sangat berbahaya, keras, keras, padahal sebenarnya yang patut diwaspadai itu. Uh, ada yang lebih bahaya, seperti misalnya per kebangkitan PKI, hmm. itu lebih bahaya daripada Wahabi sebetulnya. Yeah. Uh, jadi, uh, perlu ditanamkan hmm, toleran bagaimana kita menghargai perbedaan, sehingga ketika kita menghargai perbedaan, wah ini bisa lebih dikedepankan. Pada akhirnya, mudah-mudahan kebangkitan umat itu bukan mimpi, tetapi akan jadi bukti. Yeah. Tapi Ustaz, Ustaz, memang kalau ya tadi keasobihan ya, jadi yang sudah mendarah daging itu kan tidak mudah juga dihilangkan. Yeah. Dan untuk menumbuhkan ya tadi ya menghargai toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang istilahnya bukan usul gitu ya, yeah. perbedaan yang hilafiah, yang fikih gitu. Nah itu bagaimana cara uh, belajar kita menumbuhkan hal itu atau yang mengajak orang lain yang tadi itu, yang sudah mendarah daging, beda sedikit aja sudah, ah itu bukan golongan saya. Kita kunut, dia gak kunut, ah saya nggak mau berteman dengan dia atau bergaul dengan dia, gitu kan. Sekarang kan masih ada, oh yang ini binah, itu bukan golongan saya. Minimal itu subhat. <laughs> seperti itu kan masih, sebenarnya yeah. masih terdengar, gitu. Ya minimal di media sosial itu masih, masih saja terlihat. Atau di Youtube, masih ada pembahasan-pembahasan seperti itu, gitu. Bagaimana tuh mengubur Asobia seperti itu, uh, kalau menurut pendapat saya pribadi, yang pertama mungkin uh, harus dijalin komunikasi yang intens, hmm. terutama komunikasi dalam ranah-ranah uh, diskusi ilmiah. Hmm. Tapi diskusi ilmiahnya bukan tujuan untuk menjatuhkan atau debat kusir, debat kusir debat yang tidak ada ujungnya, yeah. tapi semata-mata uh, masing-masing pihak bisa menahan diri kemudian ternyata pihak ini benar juga semua pihak ini benar juga gitu. punya dasar masing -masing. punya dasar yang jelas iya. yang kedua mungkin perlu dibuatkan kurikulum hmm. kurikulum yang dibuat oleh semua ahli dari berbagai macam latar belakang dari kurikulum tersebut Nanti bisa diajarkan kepada anak-anak kita, terutama generasi-generasi generasi yang baru, hmm. karena kalau anak pikir, mungkin kalau misalnya meluruskan mem atau membetulkan uh, awi, awi itu apa ya? Bambu, bambu yang udah tua. Hmm. Itu susah, biasanya ya, ya. Udah. kalau misalnya kita akan. Kalau di diperuhkan hmm. dibengkokkan itu akan patah. Yeah. Tapi kalau misalnya kayak <coughs> bambu-bambu yang masih muda, kita sedikit-sedikit, yeah, yeah, yeah. itu berarti bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Yeah. Jadi di kurikulum ini kita hmm. ajarkan kepada generasi-generasi generasi yang baru, generasi baru yang pemahamannya lebih toleran, hmm. walaupun. Uh, sebetulnya, aturan di sini bukan artinya tidak punya prinsip. Di hmm. ya, prinsip harus ada, iya, iya. Punya prinsip tetapi uh, tidak abu-abu, gitu tidak abu-abu, ya? menghargai perbedaan, hmm. menghargai uh, keilmuan. Dimiliki oleh orang lain. Hmm. Nah, Ustadz, kalau sekarang kan zaman tadi ya, kembali ke uh, teknologi yang begitu pesat, ya, begitu maju, dunia internet. Nah, banyak dari kita juga kan yang muda-muda ini uh, mengambil belajar yang mudah gitu melalui YouTube gitu kita mendengarkan kajian-kajian dari berbagai Ustadz Nah ada mungkin nasehat buat kaum muda Ustadz yang ya tadi itu belajarnya itu secara insan melalui media sosial tersebut gitu Bagaimana Ustadz? Ya eh, untuk adik-adikku yang masih muda masih remaja ya. Ketika kita belajar dari YouTube atau dari medsos itu sebenarnya tidak 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 mengapa yeah. untuk menambah keilmuan. Tetapi yang paling baik itu kapasitas keilmuan hmm. harus dimiliki dulu oleh setiap pribadi. Hmm. Sebagai contohnya kalau kita misalnya ingin memahami Al-Qur'an ya minimal kita belajar bahasa Arab dulu ya, bahasa, hmm. bahasa Arab dulu. Kemudian belajar Nahu, sorof dulu ilmu-ilmu mendukung. Iya, iya. Ketika dasar keilmuan yang sifatnya keilmuan dasar kita kuasai, insya Allah belajar tambahan di YouTube dan sejenis pun itu tidak akan memberikan pengaruh yang sangat jelek. Atau tidak ditelan mentah-mentah? Iya, gitu. tidak ditelan mentah-mentah. Iya, iya. Karena doktrinasi itu ketika kita tidak punya basic itu sangat mudah bahkan yang harus kita waspada itu apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ajarukum ala fatwa ajarukum ala nar atau mampasoro mampasoro kuran birojihi faljatawa makadu minan nar ajarukum ala fatwa ajarukum ala nar siapa yang paling berani berfatwa tanpa dasar kriminal yang jelas berarti dia berani untuk menyebruskan dirinya ke neraka. Fatwa hmm. itu berhubungan dengan hukum. Yeah. Dia mengeluarkan statement hukum, tapi dasar hukum tidak jelas, itu sangat berbahaya. Hmm. Atau hmm. man pasok Quran birohi barang siapa yang menafsikan Quran dengan akalnya, hmm, tidak tidak mempunyai kemampuan secara keilmuan, faliyata bawa makaduh minan nar berarti dia seolah-olah mempersiapkan salah satu kursinya di neraka berarti silakan belajar dari medsos, dari YouTube, dan seterusnya tetapi saja sasa, ya basic iya. ilmuan sebagai basic dasar harus di minimal kita belajarlah betul, betul. nah iwan ahwat kita masih berbincang-bincang dengan Ustad Ujang Dedi Humaydi, ketua IKADI kota Sukabumi IKADI itu Ikatan Dai Indonesia ya dan kita sekarang tengah berada di kantor ikan di kota Sukabumi, tepatnya di uh, perumahan Cisunda Riverside. Ya, Riverside. masuknya Sukaraja, Ustaz Ya, Sukaraja ini kabupaten nih. Iya, kok, oh, udah masuk kabupaten ya? Iya, tapi oh, kita, kabupaten kita, kayaknya, kayak di kota Sukabumi. Oh iya, tapi kan dekat ya, perbatasan. Yeah. Ya? <laughs> Masya Allah, nah, Ustaz tadi di awal saya kan menyampaikan bahwa dunia dakwah itu kan banyak ujian, tantangan, tidak ya? Kemudahan-kemudahan juga tidak tidak selalu ditemui gitu Ustaz, ya. tantangan rintangan. Nah, bagaimana untuk generasi muda juga Ustaz? Biasanya kan untuk dunia dakwah tuh kita tuh udah di mindset kita tuh ah yang tua-tua gitu. Yang senang dakwah juga kan biasanya yang tua-tua. Hmm. Nah, bagaimana untuk generasi muda juga Ustaz? Bahwa dakwah itu eh, seru, menarik, menyenangkan gitu. Dan banyak hal-hal yang baik juga gitu. Bagaimana Ustaz untuk generasi muda ini? Dunia dakwah ini harus seperti apa? <kuh> Untuk generasi muda, ada anak-anakku atau adikku yang hari ini masih remaja, berdasarkan pengalaman asa pribadi. Hmm. Jadi yang pertama itu kita harus target ilmu. Target itu jadi peningkatan kapasitas diri. Hmm, tadi itu ya nah, jadi peningkatan kapasitas diri itu jadi kita harus bisa merubah mindset biasa kalau kita itu uh, uh, investasi itu dari uh, leher ke bawah hmm. kita harus bisa merubah hmm. mindset investasi dari leher ke atas isi kepala ya isi kepala ya. Kalau investasi dari leher ke bawah itu berarti masalah makanan, hmm. pakaian, hiburan dan seterusnya. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. uh, jadi kita berubah mindset bagaimana kita mengisi kepala, ya. tingkatan terus kapasitas baik melalui pendidikan formal, hmm. non formal atau informal. Uh, jadi tidak mesti kuliah sebetulnya. Hmm. Kalau mendik kapasitas itu bisa melalui pesantren bisa melalui masuk ke komunitas, kemudian bisa bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu. Hmm. Uh, setelah kapasitas keilmuan meningkat, kemudian kita berusaha untuk tarkiatul amal. Hmm. Bagaimana kita dari ilmu yang ada itu kita amalkan. Amalkan. Hari ini yang banyak ditinggalkan orang itu mengamalkan ilmu. Hmm. Makanya kebarukan ilmu sekarang ini tidak tarkiyatul amal Ustaz di ulama. Iya, tarkiyatul amal, meningkatkan masalah amal. Hmm. Jadi ilmu sekecil apa ilmu yang kita punya itu harus disertai dengan amal. Hmm. Sebagai contoh ya Kobliya, mbak dia jangan hmm. ditinggal tahajud, hmm. duha, sunah-sunah termasuk uh, bertutur kata berpakaian akhlak sedikit banyak itu harus harus terus ditingkatkan amaliah kita. Kemudian uh, tarqiyatul uh, ilmu, tarqiyatul amal. Kemudian yang ketiga tarqiyatul iman, tarqiyatul iman. Ya. Sampai itu dari amal nanti akan meningkat masalah iman. Tarqiyatullah iman. Bagaimana kita meningkatkan masalah iman. Jadi walaupun kita sebagai generasi muda hari ini uh, banyak godaan tetapi iman kita terus tingkatkan. Sebagai tameng ya? ya sebagai tameng. Termasuk uh, yang terakhir, kiatul uh, ahlak. Hmm. Hmm. Targetul ilmu, targetul amal, targetul ya, e, iman, iman, dan targetul ahlak, ya, meningkatkan masalah ahlak. Hmm. Jadi, ahlak kita itu harus betul-betul terjaga, bergaul, bergaul dengan siapapun boleh, hmm. tetapi kita tetap punya ilmu, punya amal, punya ahlak. Ya. Baik, Ustadz, e, kita sudah dibatasi waktu, sebenarnya bincang-bincang kita masih. Seru nih Ustaz ya. Nah, jika mohon maaf ya. Di lain waktu kita akan bicara lagi. Tapi Ustaz terakhir Ustaz, di bulan Ramadan ini mungkin pesan untuk para pendengar dan pemirsa Rasil TV. Singkat saja Ustaz, pesan Ramadannya seperti apa Ustaz? Uh, pesan di untuk Ramadan hari ini, termasuk pesan untuk pribadi sendiri. Ya. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Ya. Amin. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Yeah. Karena ya. kalau Anda bayangkan, teman kita, saudara kita eh uh, hari ini, eh, tahun kemarin sekarang sudah meninggal dunia oleh karenanya mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik Ramadan yang terakhir dan mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang menghantarkan kita mendapatkan ridho uh, ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 ya amin. Baik, demikianlah Ikhwan Ahwat bincang-bincang kita dengan Ustadz Ujang Dedi Humaidi Ketua Ikadi Kota Sukabumi ya Ketua Ikatan DAI Indonesia Kota Sukabumi Sekali lagi Ustadz terima kasih atas waktunya banyak bincangnya Insya Allah sharingnya berbagi dengan kita dan kita mendapatkan manfaatnya Jazakallah Khairan hmm. baik demikian Ikhwan ahwat, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kebersamaannya saya Rizal Lahab dan kameramen yang bertugas di kesempatan ini ada Bang Ondi dan Bang Fajar undur diri dari kota Sukabumi kota mochi-mochi kota yeah, kota kota-kota Mochi, santri juga kalau orang luar udah ke Sukabumi dia akan selalu kerasan suka-suka di betah. Sukabumi betah, oh, betah suami. Baik. insya Allah kita akan silaturahim lagi ke sini wanawat dan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Ustaz Ujang ataupun Ustaz-Ustaz di lain yang memang keilmuannya luar biasa yang bisa kita dapatkan ilmu-ilmu dari beliau-beliau kami undur diri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh